Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya, bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen, sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin, seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, Bapak pasti membela. Ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok. Ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapak. Bapak yang mana yang tidak akan membela jika anaknya disolimi? Ngeri bukan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Salam.